positif dari bolaspot.com. Kan kita harus kehilangan sosok di figur sebelah almarhum Coach Benny dulu. Tangkapannya bagaimana? Berlangsung pertama ya pasti berduka cita ya. Satu kehilangan kita, kehilangan salah satu pelatih di Indonesia. Saya pribadi juga pengalaman dilatih oleh beliau baik di klub waktu itu di Persija maupun tim nasional. Kalau untuk sosok almarhum ya kita tahu dia sosok yang disiplin, keras, dan memang salah satu kelebihan Om Benny adalah dia pandai untuk memotivasi pemainnya gitu ya, dengan caranya yang khas gitu ya, keras, teriak-teriak, tapi memang itu ternyata terbukti untuk membangkitkan motivasi pemain gitu. Lalu apa sih yang terbesit di pikiran Bang Popon dari kenangan yang nggak bisa dilupain saat match atau momen latihan bersama Coach Benny dulu? Kalau kenangan yang paling saya nggak lupa di timnas itu selalu kena marah. Apapun itu, bahkan sampai stretching aja saya pernah kena marah. Tapi ya memang itu gayanya Benny. Itu yang paling saya ingat lah. Ada aja kena marah, nggak pernah nggak kena marah loh sama Bang. Tapi ya itu yang membuat kita untuk bisa terpacu untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.